Kita dari pihak puskesmas ada laporan dari pihak kepolisian dan DLAJ bahwasannya ditemukan korban dalam keadaan pingsan di terminal. Untuk penanganan COVID sendiri seperti apa ini? Sebetulnya korban ini ditemukan belum tentu juga COVID, akan tetapi karena situasi sekarang kita melakukan prosedur sesuai penanganan COVID saja. Ini info dari warga sendiri atau gimana? Infonya dari warga yang ditemukan seperti ini? Ya, dari warga. Kejadiannya sendiri pukul berapa? Sekitar 15 menit yang lalu. Kita setelah mendapatkan laporan langsung menuju ke TKP. Untuk inisial sendiri udah diketahui belum, Pak? Belum. Sementara ini masih kita penanganan evakuasi langsung dari TKP ke rumah sakit. Jadi yang pertama kali menelpon dari pihak kepolisian atau? Dari pihak kepolisian. Jadi ini untuk mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19, jadi protokol COVID-19 dipakai itu? Ya, karena musim wabah, kita melakukan prosedur sesuai penanganan COVID-19. Nama lengkap? Saya, Heri Junior Nugraha. Bagian? Bagian promosi kesehatan. Terima kasih, Om.